Duduk, Bi. Allah Akbar. Saya dah mandi ke? Dah. Sayang. Bi, kalau boleh, kalau buat-buat air ni, tak perlulah kot. Air boleh buat sendiri. Bi, you jagalah elok-elok tangan you tu. Tak apalah. Itu kan tugas air. Sayang, saya nak bagi tahu you sayang. Apa tu? Saya rasa saya lelaki bertuah sangat dalam dunia ni yang saya boleh hidup dengan you berdua. Sayang, hari ni saya nak buat benda yang saya tak pernah buat. Saya akan beranikan diri saya. Sayang tahu tak beza sayang dengan Sari? Raja Lok Mega nak. Alah sayang je. Ojai sayangnya. Alah, you duduk je lah kat rumah. Lagipun, I dah tak ada air dah dalam bathtub tu. I dah letak bunga-bunga. You mandi. You manjakan diri you. Okay? I dah letak bunga mawar, bunga roh, pokok kaktus. Semua I dah letak dalam tu. You rendam je badan you di situ. Okay? Ya sayang. You bawa siapa pun I okay je. Janji you happy sayang. Janji? Ya. Pergi meniaga, you jaga dia elok-elok, okay? Okay. Kenapa? Kenapa you cium tangan? Dah tu aku nak cakap dengan siapa? Dia baru belajar parking. Sekarang ni jangan kata sunyi, bercakap pun dengan beras dah kau tu. Saya dah berjanji dengan diri saya ya. Saya takkan kahwin sampai bila-bila. Kau nak jadi abuse? Ya. Customer kita semua cakap buah ayah ni bagus. Oi. Tengok baja lah. Maybe. Ya. Assalamualaikum ya. Ya. Ni duduklah. Duduk. Assalamualaikum ya. Ini untuk ayah. Tak tadi assalamualaikum tu. Bi duduk sana. Duduk. Sayang, sayang tak boleh diri lama-lama tu. Duduk sana. Terima kasih ya. Ayah tahu tak? Apa beza buah dengan dia tak apa sihat. Jadi saya bawa dia pergi hospital. Saya demam ayah. Demam. Tak lebih. Tapi itulah itu. Dah demam macam ni tadi doktor bagi tahu dah buka 8 cm. Saya tak tahulah. Doktor tu salah pesakit ke apa, saya macam kenapa dah terbuka 8 cm. Kau jangan nak kecewakan hati aku. Ayah. Aku memang nakkan cucu. Rindu aku tengok cucu. Ayah. Aku pun sama je dengan kau tua. Tapi kalau menikah biarlah cari sama. Yo. Oh. Tu lah. Tak datang ni memang. Ayah tak habis-habis tau. Sayang. Sayang dengar cakap ai. On behalf my parent, I'm sorry. Eh, ai nak bagi tahu you Bi. Jangan marah. Ai tak marah. I tahu you punya planning. Kalau kita dah tak ada zuriat, itu bukan rezeki kita. Tapi I tahu, ini semua rancangan you kan? Sayang, dayang macam ni, bukannya. Alah. Alah, you terlalu banyak. Tak, I tak suka. You nak berkorban. You nak menjadi lilin, menerangi kegelapan. I kesian you. Eh, tak ada anak tak apalah, Bi. You pun perangai budak. Alah, kecian tu ayah tu. Nak sibuk, nak cucu bagai. I tak boleh. Abi, I nak panggil you apa? I nak panggil dia apa? Ha? Cuba you fikir masak-masak. Dia nombor dua lah. Bi, you jangan cuba berkorban, Abi. Dah, I tak nak. You jangan buat benda-benda bukan-bukan mengarut-ngarut. Dah, pergi. Masuk dalam tu. I nak pergi kerja ni. Ih, garang pula. You tu, you ingat hati I macam apa? You ingat I ni macam member I? Semua benda dia sapu. Alah. Dan tut,
gargaling galing perawan kentut bunyinya nyaring anjing cicing. Engkau dia dapat cucu aku. Orang dapat menantu seronok, kau dapat menantu gila. Bukanlah betul budak ni pecah gemuk kepala budak ni. Kau jangan main patung sangat. Jadi Annabelle nanti. Ini bukan Annabelle. Kenapa? Aku sunyi. Aku sunyi. Yang kau ni pagi menyanyi depan rumah aku pasal apa? Aku ingatkan radio siapa yang rosak tadi. Cik, kau kalau kau menyanyi bukan main komplain kau ya. Kalau kau nyanyi si ada orang. Itu bukan masalah aku tak pandai nyanyi. Itu nak menepatkan beat. Ija dah teruk ya. Yelah. Ayo. Sabar. Ayah ni sebenarnya datang ni nak ucap terima kasih dekat Ija lah. Dah. Ya Allah, dah. Kau ni. Ya Allah, dah ya. Sabar. Sayang, you jangan buat apa-apa kerja dah. Dah jom. Syukur alhamdulillah ayah dapat cucu ayah. Syukur alhamdulillah. Ayah suka cucu lah. Ya Allah, syukur alhamdulillah. Syukur ya Allah.